Yang ini kisah saya terima datangnya daripada Nur Amira. Kata beliau, saya adalah peminat MG12. Saya berasal dari Melaka. Kisah yang saya nak ceritakan ini berlaku pada saya 2 tahun yang lalu, kata Amira. Waktu itu saya berada di luar rumah, jam 10.30 malam. Sedang duduk di luar rumah saya, iaitu dekat kawasan lawn ataupun tanah lapang di hadapan rumah lah. Ini saya rasa anda tinggal rumah terrace ataupun rumah banglo lah. Sedang duduk di kawasan lawn rumah saya, sambil-sambil saya sedang menghabiskan kerja sekolah saya. Tiba-tiba di depan pintu besi rumah saya, kata Amira, ada seorang makcik berdiri. Dia tak beri salam, dia tidak menegur, dan pada mulanya saya pun tak perasan. Saya ni sedang duduk, sibuk menulis nak habiskan kerja sekolah secepat mungkin. Tengah tulis dan saya memang tak perasan pun. Jadi apa yang berlaku? Tiba-tiba saya macam terasa ada orang berdiri di depan pintu pagar lah, itu pintu besi rumah saya. Saya pandang terperanjat, nampak seorang makcik sedang berdiri tercegat dan tidak bergerak dan tidak langsung pandang kiri kanan mahupun berkata apa-apa, kata Amira. Saya pun takut nak bertanya, saya masuk ke dalam rumah di mana ibu dengan bapa saya sedang berada di ruang tamu, sedang minum sambil berbual-bual. Saya pun memanggil bapa saya lah. Saya kata, "Pa, ada makcik kat luar, Pa, dekat depan gate," kata saya kepada bapa saya. Bapa saya tanya, "Siapa tu?" "Entah, dari tadi tau dia diri agaknya. Tengok pun dia tak layan, diam tak cakap apa-apa. Cari siapa tu, Ba?" Abah saya pun keluar, katanya. Bapa saya pun keluar. Keluar dan saya masih berada dalam rumah dengan ibu sebab saya takut nak keluar. Bapa saya keluar, dalam beberapa saat masuk balik dalam rumah. Mana ada orang? Mungkin waktu saya masuk, makcik tu pun dah lari. Dah berjalan lah tinggalkan kawasan depan rumah. Sekarang ni, buku sekolah saya, beg sekolah saya, perkakas sekolah saya, kata Amira, berada di luar. Bapa saya masuk, duduk balik di kerusinya. Saya pun keluar nak simpan barang-barang. Tengok jam pun dah lewat. Sedang simpan barang-barang, saya ternampak lagi depan pintu besi, makcik yang sama sedang berdiri. Saya pusing, "Pa! Pa!" Saya panggil bapa saya beberapa kali. Sambil saya tengok dalam rumah, bapa saya lari keluar, tercungap-cungap nafas, terperanjat sambil dia berlari lah. Dia bertanya, "Kenapa ni?" Saya tunjuk dekat pintu besi. Bapa saya tengok tak ada orang. Saya kata, "Mustahil, dari tadi saya nampak ada makcik ni berdiri depan pintu besi," kata saya pada bapa saya. Bapa saya pun nak sedapkan hati saya, pergi depan pintu, buka pintu besi, jalan keluar tengok kiri kanan. Mana ada orang? Takkan makcik tu boleh lari macam tu laju? Teringat pula, kami ada memasang kamera di dalam rumah kami. Depan pintu pagar ada satu kamera, pintu rumah ada satu kamera, sekeliling rumah juga ada beberapa kamera KC. Saya pun mengajak abah saya masuk ke dalam bilik CCTV. Kami cuba rewind balik petikan video pada waktu yang saya ternampak makcik tu, sekitar jam 10 lebih malam lah, antara 10 mungkin 20 hingga 10.40. Pusing balik, nampak KC. Dalam video tu nampak, saya perasan ada orang. Saya terkejut dan saya tenung lama. Yang hairan, dalam video tu di pintu besi langsung tak ada orang berdiri. Abah saya rewind balik pada saat saya sedang buat kerja sekolah. Tiba-tiba saya toleh dan terperanjat, nampak saya terkejut dalam video. Pada saat yang sama, abah tengok lagi satu CCTV kamera yang ada di depan rumah. Makcik yang kononnya saya nampak memang tidak ada pun di depan rumah. Kali kedua,
Saya lari masuk dalam, beritahu Abah, Abah ke depan tak ada orang. Masuk balik, saya keluar nak pack barang-barang, saya toleh, nampak lagi, saya terkejut. Dan sekali lagi, depan rumah memang tidak ada orang. Abah tanya, "Kau ni nampak siapa ni?" Saya kata dengan Abah saya, "Yang saya benar-benar nampak seorang makcik sedang berdiri tercegat di depan pintu besi rumah kami. Malam tu saya takut nak tidur seorang diri. Begitulah dengan malam-malam berikutnya, lebih kurang 2 minggu, Casey. 2 minggu saya tidur dengan pembantu rumah sebab saya ketakutan. Terima kasih. Selamat tengah malam, Nur Amira dari Melaka."